Pemirsa, mengisi masa kampanyenya, calon Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara deklarasi emas atau gerakan emak-emak dan anak minum susu di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu sore. Prabowo antusias dengan gerakan ini karena dinilai sesuai dengan visinya untuk memperbaiki gizi anak Indonesia melalui minum susu. Kehadiran calon Presiden Prabowo Subianto di Stadion Klender langsung disambut para ibu atau emak-emak yang sudah lama menunggunya. Kehadirannya kali ini untuk mendukung gerakan emak dan anak minum susu atau gerakan emas. Dalam sambutannya, Prabowo yang ditemani istri cawapres Sandiaga Uno, Nur Asia Uno, memberikan motivasi agar emak-emak lebih peduli dengan anaknya. Salah satu caranya dengan memberikan susu sejak usia dini. Minum susu tiap hari. Itu cita-cita kita. Sebelum ke sekolah dia minum susu, di sekolah kalau bisa minum susu. Alhamdulillah waktu Anies dan Sandi menang, salah satu program pertama adalah minum susu di sekolah-sekolah ya. Di sekolah-sekolah. Dengan gerakan emas ini, Prabowo berharap generasi muda Indonesia mendatang memiliki fisik yang sehat, kuat, dengan otak yang cerdas. Capres nomor urut 2 itu juga mengaku antusias dengan gerakan tersebut karena dinilai sesuai dengan visinya untuk memperbaiki gizi anak Indonesia melalui minum susu. Edilius dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.